Saya pemilik saham mayoritas di sini. Saya yang bikin keputusan, tahu? Maaf, Abah. Abah sudah bukan lagi pemilik mayoritas perusahaan ini. Kamu jangan ngomong sembarangan. Saham saya 35%, 35%. Dan itu paling besar di sini. Kenapa kamu bisa begitu? Ada, Abah. Mulai minggu ini, ada pemegang saham yang lebih besar dari Abah. Gak mungkin. Siapa? Kenapa bisa begitu? Karena beberapa pemegang saham yang lain telah dimiliki oleh satu orang, Abah. Dan jumlahnya lebih besar 50% dari sahamnya Abah. Dan orang itu adalah... Siapa? Saya! Mulai sekarang, sayalah pemegang saham perusahaan yang terbesar. Dan Asep, saya berhentikan kamu jabatan dari direktur utama. Nggak bisa kayak begitu, nggak bisa, Dirga. Saham saya 35%, nggak bisa seenak kayak begitu. Saham kamu tidak ada artinya, Abah Asep. 35% sama di perusahaan ini, itu akan saya kuasai dan saya akan miliki. Saya yang bangun perusahaan ini, saya yang membuat dia jadi besar. Dan kalau kamu majlis betah di sini, ada semua, ada ruang untuk kamu. Bapak, karena saya direktur utamanya, kalau kalian mau masih kerjasama dengan saya, rapat ini saya bubarkan. Pak. Baik, Pak. Kalau kamu masih betah juga, akan kami siapkan office boy buat kamu. Satpam. Siapa? Bawa orang. Pak, sayang gaji kamu. Maaf, Pak. Abah, Sam, ini belum seberapa. Saya akan selalu membuat kamu menderita. Jadi gembel. Dirga, Abah Asep. Proyek dibatalin lagi? Kenapa? Iya, soalnya saya diancam sama Pak Dirga. Kalau saya nggak batalin proyek sama Abah. Pak Dirga nggak mau lagi ajak kerjasama dengan perusahaan saya. Jadi mohon maaf, Pak. Terpaksa ini saya lakukan. Selamat pagi. Aduh! Semua proyek dibatalkan. Semua tender dibatalkan. Hancur! Hancur! Dan semua gara-gara si Dirga. Asep! Dirga! Kamu masih menantang aku ya? Enggak. Jangan belaga bunuh kamu! Enggak datang! Apa yang ada di Abah! Udah di sini aja, diam, nonton aja udah. Pakai nanya lagi. Apaan sih lo? Udahlah. Lagian kan lu yang mau. Lu bilang nyokap tiri gue ada di sini. Udah nonton aja. Gak gini juga. Udah nih setimpal apa yang Abah lu lakuin ke gua. Asep, sekarang kamu harus minta maaf. Ya, berlutut. Ayo, minta maaf. Sujud. Ayo, cepet. Ayo berlutut. Dirga, ini apa? Ini bentuk. Ini masalah apa, Dirga? Ayo berlutut. Aku gak mungkin ngelawan Dirga, gak mungkin. Sekarang buktinya semua bisnis aku sudah hancur. Aku ini ibarat semut di hadapan raksasa. Ayo! Cepat kamu tuh! Diam kamu! Mas, udah mas. Macam-macam. Tolong mas, berhenti. Diam! Mas. Kamu diam di sini. Atem! Usir perempuan ini dari rumah kamu. Jangan coba-coba melindungi kamu. Jangan, diam mas. Cepat! Tolong, Mas.
usir saya, Mbak. Tolong. Ini akibatnya kalau kamu berani selingkuh padaku. Kamu akan sengsara. Bagus apa? Bagus. Dengar ya. Dengar. Saya akan balas semua ini. Pergi. Sama bagus. Aku akan maafin kamu kalau kamu nggak macam-macam lagi padaku. Ah, kamu, kamu yang bikin Abah sengsara. Masuk. Ikut. Jadi kamu yang bilang ya. Kamu yang ngadu. Kamu yang ngaduin Sasa tinggal di rumah ini. Iya. Kamu biar semuanya. Sabar, Ning, sabar.